Oke guys, sepanjang PKP ini susah kita kerja, jadi saya punya kerja pula. Sepanjang PKP ini saya membuat kue penjaram supaya ada jualan sikit-sikit. Ya, mantap guys. Oke, ini dia guys, hasil saya goreng. Ini dia sedang dalam proses. Oke, ini dia guys, cara-cara kita tuang ini tepung kita. Kita kasih ngam-ngam 20 sin satu keping. Mantap guys, kita tunggu dia sampai dia kembang. Yang di tengah-tengah ini sampai dia kembang naik ke atas, artinya dia masak lah itu. Guys, 20 sin satu buah, satu penjaram 20 sin. Oke, hampir-hampir masak guys. Kalau ini tepung di atas sudah keluar sedikit dan tidak ada keluar lagi, kita kasih tak balik dia sekejap supaya dia ada warna hitam sedikit. Oke, bahan yang saya guna ini guys, yaitu beras. Saya rendam dia dan saya blender dia supaya menjadi tepung. Kemudian campur dengan gula, dengan tepung gandum sedikit. Kita campur aduk dan dia akan seperti ini. Oke, kalau mau buat ini guys, kita buat sepekat. Macam itu susu sap junjung yang pekat. Oke. Oke, sekarang dia sudah tidak ada keluar lagi. Ini putih pun sudah masak-masak. Kita kasih tak balik dia. Oke. Sebentar saja, kemudian kita kasih naik dia. Saya sengaja kasih tak balik guys supaya bagian sebelah ini ada warna sedikit. Oke guys, rahasia membuat penjaram ini yang seperti ini, dia punya rahasia ini, itu tepung seimbang dengan gula yang cukup. Kalau gula tidak ngam, dia tidak akan kembang guys, dia tidak akan menjadi. Kemudian kita guna minyak sedikit lah. Oke, sekian, terima kasih.